Halo guys, Kadar Informasi channel ini telah membahas banyak sekali tutorial bermanfaat. Jadi teman-teman cek langsung di playlist kami dan temukan kumpulan video berdasarkan jenisnya di sini. Jadi kalian wajib subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng saya Andi Samang. Dan di video kali ini saya ingin share lagi nih buat teman-teman Gojek, yaitu aplikasi Gojek Rename versi 4.4.2. Aplikasi ini under 3 km khususnya orderan GoFood dan GoRide. Oke, langsung aja teman-teman download aplikasinya di deskripsi video ini. Oke guys, langsung aja kita review aplikasinya dan tampilannya seperti ini. Kita aktifin di bagian sini ya. Terus di sini ada under 3 km khusus orderan GoRide dan GoFood ya. Terus di bagian saldo tampilannya seperti ini, sama aja seperti aplikasi original. Dan di bagian sini sama aja, terus di bagian sini tampilannya ya di sini versi 4.4.2. Oke, sekarang kita coba buat masang tuyul. Oke, di sini saya menggunakan tuyul driver map scroll. Kita coba pasang di area sini dan kita pasang di titik GoFood terdekat. Oke, kita bahkan di KFC ya, kita pasang seperti ini dan kita coba balik di aplikasi Gojeknya dan kita coba aktifin. Nah, oke, sudah pindah sesuai titiknya dan tidak terdeteksi sama sekali, aplikasi ini aman. Oke, aplikasi ini sudah support route dan non route, sudah bypass plus-plus under 3 km khususnya orderan GoRide dan GoFood. Dan aplikasi ini adalah aplikasi sekelas member atau member unlock ya. Oke guys, buat passwordnya kalian tinggal masukin aja rename semuanya huruf kecil pas mau login ya. Oke, jadi seperti itu dan saya akhiri video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.